Thoriq Halilintar mengunggah potret dirinya yang mengenakan setelan kemeja hitam di Instagram pribadinya. Namun, bukan itu saja yang menjadi sorotan. Venue pernikahan serta caption yang mengiringi unggahan tersebutlah yang mampu menarik perhatian netizen. Thoriq menuliskan bahwa ia kemarin mendatangi venue pernikahan dan ternyata ada simulasi pernikahan. Lantas, ia pun duduk dan bertanya-tanya kapan pastinya ia bisa duduk di tempat seperti ini nantinya. Belajar dulu, lagi latihan biar gak grogi. Kemarin datang ke Kuta Mara buat lihat-lihat venue. Pas banget ada simulasi wedding. Jadi pengen coba duduk di sini. Kira-kira kapan ya duduk di sini beneran? Tulis Thoriq Halilintar dikutip pada Senin 28 Februari 2022. Lantas, netizen pun beramai-ramai langsung membanjiri kolom komentar Thoriq. Para netizen pun banyak menyebut Fuji, yakni kekasih Thoriq Halilintar. Doain ya di diskon ama Uti, Fuji, tulis netizen. Hehe, katanya 5 tahun lagi, entar keburu lupa, semoga di diskon sama Fuji ya, sahut netizen lainnya. Sebelumnya, Fuji dan Thoriq pernah melakukan live Instagram bersama. Dalam live tersebut, keduanya sempat membuat publik gemas lantaran ditanya kapan akan menikah. Lantas, Fuji yang ditanya demikian menjawab akan menikah ketika WO, wedding organizer, telah selesai. Nikah kapan? Ya kalau misalnya WO-nya udah beres, kata Fuji. Dilansir oleh Intip Seleb dari Instagram Lambe Gosip pada Jumat 25 Februari 2022. Lantas, mendengar jawaban sang kekasih, Thoriq pun langsung menjawab, bener ya, sahut Thoriq Halilintar. Tak cukup sampai di sana saja, Fuji pun sempat kembali membeberkan bahwa jika mereka berdua telah mempersiapkannya. Lantas, Thoriq pun kembali dibuat kaget sebab Fuji ingin membeberkannya ke publik. Tapi kan kita udah ngurusin, kata Fuji. Hah? Kamu mau spill sekarang? Anjay. Timpal Thoriq Halilintar dengan nada bercanda terkait perkataan Fuji.